Kalian tahu kan ini sepeda siapa? Nah, iya, guys, kamar mamaku. Menurut kalian bagus gak nih kamar mamaku? Halo guys, ini yang pertama Zulfa nge-upload di vlognya di rumah Zulfa ya. Nanti di depan, terus di dalam juga. Nah, Zulfa nggak sendirian nih ngevlognya. Zulfa ditemani dengan seekor monyet, yaitu Jengkol. Oh iya, ini guys, ini sepeda Zulfa buat nonton, dan juga Zulfa selalu main di sama teman-teman Zulfa yang ada di komplek ini, guys. Hah, Jengkol, kamu diam dong. Oh ini guys, ini sepeda si Ebi. Tapi dia selalu main balapan, jadinya bocor deh. Oh, kalian tahu kan ini sepeda siapa? Nah, betul kan, ini sepedanya si Ayu, guys. Ini sepedanya dikasih mama aku, adalah Bu Pipi. Oh iya guys, ini skuter aku yang dulu. Guys, ini pohon Zulfa yang dulu, ini pohon uang. Kalau Zulfa mau jajan tinggal ambil deh. Tapi ini pohonnya udah mati, jadi aku nggak bisa ngambil uang lagi di sini. Apa Jengkol, kamu nggak bisa diam gitu-gitu terus? Sekarang kita mau kemana lagi ya, Jengkol? Hey guys, sebelum kita masuk di sini ya, kita rak sepatu atau ke sendal. Ini sepatu si Ayu sengaja ditaruh di sini karena Ayu nggak punya rak sepatu. Ini sepatu mama aku, guys, yang waktu di villa. Ini sendal yang mama aku juga, guys. Ini ada sepatu aku, kayak sama kan kayak Ayu. Oke guys, sekarang kita langsung aja ya masuk. Let's go. Hey guys, ini ada mama aku. Halo guys. Oh, teman-teman maaf ya, ruang tamunya masih berantakan. Belum ada sofa, belum ada apa-apa. Doain Zulfa ya supaya cepat kebeli sofa. Hey Jengkol, kamu diam. Ruang tamu aku, guys. Oke guys, kita masuk ke kamar mamaku dulu yuk. Ini dia guys, kamar mamaku. Menurut kalian bagus gak nih kamar mamaku? Nah, aku juga suka tidur sendirian. Kalau ada Ayu, selalu bareng sama Ayu di sini. Oke guys, sekarang kita ke kamar aku ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kamar aku. Hei kak, kita masuk. Oke guys, ini kamar aku. Aku selalu tidur di sini sendiri, guys. Ini tempat belajar aku. Doain aku ya guys ya. Semoga aku bisa beli meja belajar yang lebih besar biar aku belajarnya lebih nyaman lagi. Ini tempat lemari buku aku, guys. Ini ada buku aku nih. Di sini juga ada lemari aku, guys. Ini dia lemari aku, penuh banget. Ini baju-baju aku yang selalu aku pakai syuting, guys, apakah bikin konten. Ya sini guys, di luar lagi hujan besar banget, jadi baju-baju kotor aku jadi basah deh. Oke deh teman-teman,
sekian dulu ya ngevlog, nge-review rumahnya Zulfa. Tonton terus video-videonya Zulfa dan Ayu Mochi. Dukung terus kami ya. Oh teman-teman, jangan lupa subscribe channel Zulfa yang baru ya, akan. Okay. Dadah. Makasih yang udah nonton.